بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kajian sejarah, biasanya kita mengkaji sejarah para sahabat atau para tabi'in atau para ulama. Malam hari ini kita juga membahas tentang sejarah seorang ulama yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pada pertemuan-pertemuan sebelum ini kita pernah membahas tentang Abu Bakar Al-Baqilani. Di mana Abu Bakar Al-Baqilani ini ulama yang hidup pada tahun 300 Hijriah dan beliau itu ahli berdebat, ya, sehingga orang-orang Romawi itu, bahkan pendeta-pendeta Romawi itu kalah berdebat dengan Abu Bakar Al-Baqilani. Nah, sekarang yang kita bahas adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya. Abu Yazid Al-Bustami nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami. Ya. Beliau lahir tahun 200 Hijriah. Jadi di masa setelah imamnya Imam Ahmad, ya. Setelah masanya Imam Ahmad. Nah, beliau lahir di satu desa namanya Bustam. Sehingga dia dikenal dengan nama Al-Bustami. Jadi para ulama dulu itu dinisbatkan di tempat kelahirannya atau di tempat dia tinggal. Makanya Imam Syafi'i itu juga disebut Al-Baghdadi. Karena Imam Syafi'i pernah tinggal di Baghdad. Yang susah kalau tinggal di Mekarsari nih, Pak, ya. Al-Mekarsari. Berat banget, ya. Ini kalau ini. Jadi dia lahir sekitar tahun 200 Hijriah di Bustam, bagian timur laut Persia. Nah, Persia ini sekarang, jadi Persia itu dulu Irak dan Iran itu termasuk wilayah Persia, Pak. Termasuk Afghanistan itu masuk wilayah Persia dulu. Nah, kemudian dibelah itu. Ada yang jadi Afghanistan, ada Irak, ada Iran, ya. Di Bustam ini pula dia meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah. Berarti usianya sekitar 61 tahun. Dan makamnya masih ada hingga hari ini. Disebutkan dalam kitab Fariduddin Al-Attar 1979. Nah, Sofwa Sa'adalah Mokhtar mengisahkan dalam kitabnya. Jadi ada seorang penulis namanya Sofwa Sa'adalah Mokhtar. Kalau nggak salah ini orang Mesir, ya. Jadi Sofwa Sa'adalah Mokhtar ini mengisahkan dalam kitabnya yang dia beri judul Anisul Mukminin, hiburan orang-orang mukmin, ya. Dan juga Syekh Abdul Hamid Kishik, yakni mufti Mesir. Jadi Abdul Hamid Kishik itu salah satu mufti Mesir. Kalau di sini itu MUI-nya Mesir lah, ya. MUI-nya Mesir. Menceritakan dalam khutbah Idul Fitrinya tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya. Bahwasanya Syekh Abu Yazid pernah masuk dan berdakwah di dalam biara. Biara itu kalau sekarang gereja lah kali, ya. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sang kisis atau sang pendeta. Dalam benak Abu Yazid ketika itu, jadi ketika Abu Yazid itu dikisahkan di kitab Anisul Mukminin itu, jadi ketika malam Natal itu Abu Yazid itu tertidur. Kemudian dia bermimpi ada yang membanguni, bangunlah dan berdakwahlah kepada orang-orang Nasrani, ya, di wilayah Bustam itu. Maka kemudian Abu Yazid masuk ke dalam sebuah biara atau gereja yang besar dan dia duduk di
bangku paling belakang. Ketika itu ada sang kisis atau ada sang pendeta yang sedang berkhutbah. Begitu dia melihat Abu Yazid Al-Bustami, ya, dia melihat Abu Yazid Al-Bustami duduk di bangku belakang, maka sang kisis, sang pendeta ini tidak melanjutkan khutbahnya. Maka jamaahnya bertanya, "Ya Abana lima taskut?" Wahai Bapak kami, kenapa Anda diam, tidak melanjutkan khutbahnya? Maka sang kisis menyatakan, "Lan atakallamanna hatta yakhrujal Muhammadi." Saya tidak akan melanjutkan khutbah saya sampai Muhammadi, pengikut Muhammad itu keluar dari tempat ini. Maka semuanya kemudian melihat kepada Abu Yazid Al-Bustami di bangku belakang. Maka jamaahnya bertanya, "Min aina tadri annahu Muhammadi?" Dari mana engkau wahai pendeta tahu kalau dia itu pengikut Muhammad, Muhammadi, ya. Jadi kalau pengikut Muhammad itu Muhammadi atau Muhammadiyah. Jadi kalau ada organisasi Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad, ya. "Min aina tadri annahu Muhammadi?" Dari mana engkau tahu kalau dia itu pengikut Muhammad? Nah, rupanya sang kisis ini atau sang pendeta ini dia juga belajar Al-Qur'an. Karena memang ada pendeta-pendeta yang belajar Al-Qur'an, hadis yang tujuannya mencari kelemahan atau kekurangan Al-Qur'an atau hadis. Sama juga ada di kita itu ustadz-ustadz yang belajar tentang kristologi. Ya seperti Dr. Zakir Naik, ya. Almarhum Bapak Insan Moko Gita, ya. Kemudian Ahmad Dedat dan sebagainya, ya. Yang mereka itu mempelajari untuk menangkal atau memberikan jawaban kepada orang-orang Nasrani itu sendiri. Nah, rupanya sang kisis ini ketika ditanya, "Dari mana kau tahu bahwa dia pengikut Muhammad?" Dia bacakan tuh surat Muhammad. "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Pada pengikut Muhammad itu di wajah mereka ada bekas tanda sujud. Ya, jadi di sininya rupanya hitam Abu Yazid Al-Bustami, ya. Walaupun tidak semua bekas tanda sujud itu harus hitam gitu kan. Karena menurut tafsiran yang sebenarnya bahwa bekas tanda sujud itu adalah perilaku kita sehari-hari, mencerminkan Islam atau enggak. Ya, kadang ada orang kelihatannya sholat tapi tidak mencerminkan apa ya orang yang islami gitu, ya. Justru kadang terkesan melawan Islam. Tapi di antara maksud ayat itu adalah simahum fi wujuhi min atari sujud. Di wajah mereka terdapat bekas tanda sujud. Maka kemudian Abu Yazid diusir keluar. Kata Abu Yazid, "Lan akhrujanna hatta yahkumallah baini wa bainakum." Saya tidak akan keluar dari tempat ini sampai Allah memutuskan perkara antara aku dengan kalian. Maka kemudian sang kisis menyatakan, "Kalau begitu kami akan ajukan beberapa pertanyaan kepadamu dan kau wajib menjawabnya. Satu aja meleset maka kami akan memenggal kepalamu." Maka Abu Yazid menyatakan, "Fas'al anta sa'il." Silakan Anda bertanya. Ya. Kemudian dia membacakan ayat ini, Abu Yazid, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kemudian sang kisis, ya, mulai mengajukan pertanyaan yang pertama. Kata sang kisis atau kata sang pendeta, "Mal wahidul ladzi la tsaniya lahu." Apa satu yang tidak ada duanya? Maka Abu Yazid menjawab dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 1. Dia menyatakan, "Al wahidul ladzi la tsaniya lahu qul huwallahu ahad." Satu yang tidak ada duanya, katakan bahwa Allah itu Maha Satu. Dan satunya Allah itu tidak seperti satunya pulpen, Pak, ya.
Kalau pulpen itu kelihatan satu, tapi kalau dipretelin bisa jadi beberapa. Artinya apa? Allah itu ya satu, bukan tiga dalam satu, bukan dua dalam satu, ya, atau empat dalam satu dan sebagainya. Tapi Allah memang satu. Kemudian Sang Kisis bertanya lagi, Masani la salisalaha, apa dua yang tidak ada tiganya? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, Asani la salisalahuma wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Jadi malam dan siang itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ketika matahari terbit sampai terbenam itu dianggap siang. Ketika terbenam sampai mau terbit lagi itu dianggap malam. Coba kalau kita itu malam aja, gak kering-kering cucian, Pak, ya. Siang aja, ya gak enak tidur juga kita. Jadi Allah jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Agar di siang hari kalian berusaha, mencari nafkah, bekerja, bergerak, dan sebagainya. Di malam hari kalian istirahat. Jadi sunnatullahnya itu, kerja itu ya pagi sampai sore itu. Malamnya kita istirahat, sunnatullahnya begitu. Tapi sekarang terbalik, Pak, ya. 24 jam kerja, ya. Dibikin sip-sipan dan sebagainya. Tapi intinya dua yang tidak ada tiganya, kata Abu Yazid Al-Bustami, yakni malam dan siang. Kemudian Sang Kisis bertanya lagi, Masalis la rabi'alaha, apa tiga yang tidak ada empatnya? Maka Abu Yazid Al-Bustami membaca, menyatakan, Asalisu la rabi'alaha al-amrul ladhi baina Musa wa Khidir. Walaupun di situ di ininya disebut orang soleh, tapi ada yang nyebutnya itu Khidir, wallahu alam yang benar yang mana. Tapi kalau di Al-Qur'an dia disebut orang soleh. Ya, di mana ada tiga peristiwa yang orang soleh itu bilang, engkau tidak akan bersabar ikut denganku wahai Musa. Tapi Musa mengatakan, saya akan bersabar. Baik, selama dalam perjalanan, kata orang soleh itu, atau di sini disebutnya Khidir, selama dalam perjalanan jangan kau pernah protes saya atau bertanya sampai saya menjelaskan perkaranya. Oh ya, nggak apa-apa. Maka yang pertama dilakukan, dia apa, orang soleh itu menenggelamkan perahu. Jadi ada perahu baik-baik dibolongin, Pak, hingga tenggelam perahunya. Musa ini kan tipe yang gak sabaran gitu, Pak, ya. Apalagi melihat kezaliman, Musa orangnya gak sabaran. Wong dulu aja ada mukul Bani Israel, dipukul juga sama Musa, sampai mati lagi yang dipukulnya sama Musa. Iya. Nah, jadi Musa gak sabar tuh, kenapa kau tenggelamkan perahu baik-baik itu? Ya, maka dikatakan, kan aku udah bilang jangan nanya kecuali aku sudah menjelaskan, innaka lan tastai'a ma'iyya sabra, engkau tidak bisa bersabar denganku wahai Musa. Maka kemudian pembunuhan anak kecil. Setelah itu orang soleh itu bunuh anak kecil. Ya. Musa nanya lagi, enggak sabar tuh. Apa salah anak kecil itu hingga kau bunuh? Ya. Kemudian berikutnya mereka kehabisan bekal. Mereka minta dijamu di sebuah kaum, ternyata kaum itu menolak. Akhirnya orang soleh itu justru membangun sebuah tembok. Ya, sebuah tembok. Kata Musa, ngapain kamu membangun tembok susah-susah gak dikasih makan, ya? Kalau kau mau, kau bisa minta makan kepada kaum ini. Maka dia menyatakan, innaka lan tastai' ma ya sabra, engkau tidak bisa bersabar dengan kuahe, wahai Musa. Hada firaqun baini wa bainak, ini adalah perpisahan antara aku dengan. Tapi sebelum berpisah, aku akan jelaskan perkara-perkara yang tadi terjadi. Maka dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi 71, 74, dan 77. Kemudian, berikutnya, Sang Kisis bertanya, Marabi la khamisalaha, apa empat yang tidak ada limanya?
Maka Abu Yazid menjawab, Ar-Rabi'u la khamisalaha, empat yang tidak ada limanya adalah Taurat, Zabur, Injil, Wal-Quran, dan Al-Quran. Maka Sang Kisis bertanya lagi, Mal khamisu la sadisalaha, apa lima yang tidak ada enamnya? Maka Abu Yazid menyatakan, Al-khamisu la sadisalaha khamsu salawatin. Ya, lima yang tidak ada enamnya adalah lima salat lima waktu yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Dalam surat An-Nisa disebutkan, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu waktu-waktunya telah ditetapkan atas orang-orang yang beriman, yakni lima waktu itu. Kemudian disebutkan di beberapa hadis dan juga di beberapa ayat-ayat yang lain. Maka Sang Kisis bertanya lagi, Masadis la sabi'alaha, apa enam yang tidak ada tujuhnya? Maka subhanallah, Abu Yazid ini menjawabnya semua dengan Al-Quran. Ya. Kata Abu Yazid, As-sadisu la khamisalaha, ya. As-sadisu la sabi'alaha, walakot kholaknas samawati wal arda, wama bainahuma fi sittati ayyamin, wama massana min luhum. Ya. Enam yang tidak ada tujuhnya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 38, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa atau enam hari. Ya. Wama massana min lugub, dan kami tidak ditimpa kelelahan sedikit pun. Ya. Jadi enam tidak ada tujuhnya adalah enam hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam pertanyaan yang lain disebutkan, kenapa Allah itu di akhir ayat menyatakan wama massana min lugub, dan sedikit pun kami tidak ditimpa keletihan. Itu adalah bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap Allah setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari, dari hari Ahad sampai Jumat, Allah kelelahan. Kemudian Allah istirahat di hari Sabat. Di hari Sabtunya Allah istirahat. Makanya orang Yahudi dan Nasrani liburnya itu di hari Sabtu, ya, atau Sabat. Maka inilah jawabannya, bahwa Allah tidak ditimpa kelelahan sedikit pun. Kemudian bertanya lagi Sang Kisis, ya, Masabi la saminalaha, ya, apa tujuh yang tidak ada delapannya? Dijawab, tujuh yang tidak ada delapannya, As-sabi'u la saminalaha alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tujuh lapis, ya. Jadi tujuh lapis langit itulah yang tidak ada kedelapannya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menembus tuh dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Dan nanti yang mengalami kiamat dan kehancurannya adalah langit pertama atau langit dunia. Sedangkan langit berikutnya itu tidak mengalami kehancuran. Nah, jadi menurut para ulama, yang hancur adalah langit dunia dan semua yang ada di dalamnya, termasuk bumi, matahari, rembulan, bintang-gemintang, dan sebagainya. Itulah yang dihancurkan. Kemudian Sang Kisis bertanya kembali, Masamin la tasi'alaha, apa delapan yang tidak ada sembilannya? Maka Abu Yazid menjawab dalam surat Al-Haqqah ayat 17, Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan pada hari kiamat itu nanti,
ya, pada hari itu 8 orang malaikat, gimana bahasanya, sebenarnya enggak pakai orang kali Pak ya, 8 malaikat aja ya, karena kalau pakai orang nanti terkesan malaikat orang, karena ada orang yang selalu ngomong Tuhan kita bukan orang Arab gitu ya, kan dikira orang tar Tuhan ya, ya orang Tuhannya bukan orang gitu ya, Allah itu bukan orang, cuman kan orang mungkin salah ngomong kali ya. Kenapa kita doa pakai bahasa Indonesia aja? Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Kenapa benci amat sih sama Arab ya? Yang jajah kita itu bukan Arab lah, Eropa lah ya. Inggris, kemudian Portugis, Belanda, ada Asia, Jepang ya. Kenapa Arab yang dibenci kemudian ya? Ini. Jadi mungkin terjemahan yang tepat nggak pakai orang kali. Tapi ini nanti dihapus lah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Bisa bayangkan aras Allah itu segede apa? Dijunjung oleh 8 malaikat. Padahal kata Nabi, satu malaikat itu kalau dia membentangkan sayapnya, tertutuplah timur dan barat. Ya. Tertutup masyrik wal maghrib kata Nabi. Itu 8 orang, 8 malaikat yang bawa. Ya, berarti segede apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas disebutkan bahwa nanti aras Allah itu dijunjung oleh 8 malaikat. Ya. Nah, maka 8 yang tidak ada sembilannya adalah 8 malaikat yang menjunjung aras Allah nanti pada hari kiamat. Maka ditanya lagi, ya, matasi la asyiralaha. Apa 9 yang tidak ada 10-nya? Maka Abu Yazid menjawab, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Ya. Ini disebutkan, dan adalah di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Ini zamannya Nabi Soleh. Jadi pada zaman Nabi Soleh itu ada 9 naga, itulah 9 orang-orang kaya ya, yang kerjaannya itu merusak. Dari mulai tatanan apa saja dirusak ini oleh 9 ini. Ya. Tapi kemudian banyak juga sekarang yang mengambil ayat ini. Berarti 9 naga itu sudah disebutkan di ayat di surat An-Naml ayat 48 ya. Yang dimaksud bukan 9 naga ini, Pak. Jadi kisahnya di Nabi Soleh itu ada 9 orang kaya raya dan mereka punya kedudukan dan mereka juga punya jabatan lagi. Mereka itulah yang merusak-merusak kaum itu. Bahkan merekalah yang menentang Nabi Soleh. Bahkan merekalah yang menyuruh ontanya Nabi Soleh itu disembelih. Ya, 9 orang ini kenapa pengaruhnya kuat? Mereka kalau mau bikin undang-undang bisa itu. Zaman itu, apalagi sekarang gitu kan. Ini. Jadi 9 yang tidak ada 10-nya adalah 9 orang yang di kotanya Nabi Soleh itu mereka membuat kerusakan. Ya. Kemudian mal'asyir la ihda asyara laha. Abu Yazid ditanya lagi oleh sang kisis atau sang pendeta tadi, apa 10 yang tidak ada 11-nya? Maka Abu Yazid Al-Bustami membacakan surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa membawa amal baik, satu amal baik saja, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Jadi 10 yang tidak ada 11-nya adalah 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan satu kebaikan. Ya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian sang kisis bertanya lagi, ya. Mal ihdal asyrata la saniya asyara laha. Apa 11 yang tidak ada 12-nya? Maka Abu Yazid membacakan surat Yusuf ayat 4. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin.
Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, ya, matahari dan rembulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, maka 11 tidak ada 12-nya adalah 11 bintang tadi, yakni saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu punya saudara. Jadi begini, bapaknya Nabi Yusuf ini, teman lupa saya bapaknya, Yakub ya. Nabi Yusuf ini punya, jadi Nabi Yakub ini dia punya istri dua. Dari istri pertama itu ada 10 saudara laki-laki. Dari ada 10 anak laki-laki, ada anak 10 laki-laki, dan dari istri kedua ada 2 anak, yakni Yusuf dan Benyamin, ya. Sebenarnya namanya itu Benyamin ya. Tapi kita nyebutnya Benyamin, ya. Benyamin. Nah, maka yang saudara kandung Yusuf itu Benyamin. Yang 10 ini mereka ngiri kepada Yusuf. Karena Yusuf lebih diperhatikan oleh ayahnya. Sehingga, nah ini, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. 11 bintang itu saudara-saudaranya. Matahari itu ayahnya, rembulan adalah ibunya. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Dan ternyata benar, beberapa puluh tahun kemudian ketika Yusuf diangkat menjadi bendahara Mesir, ya, kalau di sini sekarang Menteri Keuangan kali ya, sudah diangkat untuk mengatur keuangan Mesir, baru mereka sadar ternyata Yusuf yang dulu dibuang ke dalam sumur sekarang telah menjadi bangsawan. Maka mereka kemudian sujud sebagai penghormatan kepada Yusuf. Nah ini. Kemudian sang kisis bertanya lagi, "Man ladhi yukadzibun walakinnahum yadkhulunal jannah?" Siapakah orang-orang yang berdusta tapi mereka masuk ke dalam surga? Ya. Siapakah orang-orang yang berdusta tapi mereka masuk ke dalam surga? Maka Abu Yazid menjawab, "Hum ikhwatu Yusuf." Mereka adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Qala la tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu 10 orang itu mereka berdusta, Pak. Mereka nyeburin Yusuf ke dalam sumur tapi bohong. Bohongnya apa? Yusuf dimakan serigala. Ya, padahal dibuang ke dalam sumur. Tapi akhirnya begitu Yusuf sudah jadi pejabat, ya, mereka datang kepada Yusuf minta maaf. Maka kata Yusuf, "La tasriba alaikumul yaum." Tidak ada cercaan terhadap kalian. Maksudnya Yusuf enggak dendam, ya. Kemudian semoga Allah mengampuni kalian. Jadi Yusuf memaafkan. Karena doa Nabi Yusuf inilah maka mereka diampuni, ya. Ini mereka berdusta tapi masuk surga. Tapi jangan terus kita ayat ini kita salah gunain, ya. Berarti kita bohong aja ntar juga masuk surga. Jangan, ya. Jangan, jangan kerjaannya berbohong. Nah, maka ini hanya pengecualian. Nah, kemudian sang kisis bertanya lagi, "Ma khalqullah la ruha lahu wala syakla walakinnahu yatanafas." Apa ciptaan Allah yang tidak ada rohnya, tidak berbentuk, tapi bernafas? Gak ada rohnya, gak ada bentuknya, tapi bernafas. Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab dalam surat At-Takwir ayat 18. Abu Yazid menjawab, "Wassubhi idza tanaffas." Demi subuh apabila dia telah bernafas, yakni fajarnya mulai tampak. Subuh itu adalah ciptaan Allah. Dan subuh itu adalah awal kehidupan. Maka kenapa kita diperintahkan bangun subuh?
karena subuh adalah awal kehidupan. Dan udara pada waktu subuh adalah udara yang paling segar kita di antara waktu-waktu yang lain. Kenapa udara subuh itu segar? Karena udara subuh itu tidak tercampur oleh nafas kemunafikan dan nafas kefasikan. Karena orang munafik gak mungkin bangun subuh. Dan orang fasik juga gak akan bangun subuh. Ya, subuh mereka jam 7 atau setengah 8. Ya. Maka jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang munafik. Tapi memang pernah Nabi itu subuh kesiangan pernah. Jadi ketika malam Nabi pulang dari pertempuran, semua pasukan lelah, Nabi juga lelah. Akhirnya Nabi bilang kepada Bilal, "Wahai Bilal, tidurlah, biar aku yang jaga." Kata Bilal, "Rasul aja yang tidur, biar saya jaga ya Rasulullah, saya kuat." Ya sudah, Nabi tidur. Bilal berdiri, tapi nyender di bebatuan. Begitu bangun Nabi sudah siang, matahari sudah tinggi. Ya. Maka Nabi bangunkan Bilal. "Bilal, azan subuh." "Ya Rasulullah, sudah terang." "Azan subuh, sholat tetap dilaksanakan, karena kita tertidur. Kan rufi al-qalam, tidak dicatat dosa, diantaranya orang yang tertidur atau ketiduran." Maka langsung adzan, pasukan langsung tayamum, langsung sholat subuh berjamaah di saat matahari sudah terang. Tapi sekali seumur hidup Nabi, bukan tiap hari. Dan itu juga karena pulang ke perang, bukan karena habis nonton bola, ya, atau habis main game sampai pagi, bukan ya. Nah ini, jadi subuh adalah awal dari sebuah kehidupan. Maka sang kisis bertanya lagi, "Ayu kubrin hamala ahlahu ila ayin kana." Ya, kuburan siapakah yang membawa penghuninya ke mana-mana? Maka Abu Yazid membacakan cerita tentang surat tentang Nabi Yunus, surat As-Saffat ayat 142. "Faltaqamahul hut wa huwa mulim." Maka ia Yunus ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, yakni lari dari kaumnya. Jadi Nabi Yunus itu dikubur di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam di dalam tiga kegelapan. Pertama, gelapnya perut ikan. Di perut ikan kan enggak ada lampunya, Pak. Ya. Gelap itu di perut ikan. Yang kedua, gelapnya dasar lautan. Jadi ini ikan pausnya yang nelen Nabi Yunus itu di perairan paling bawah. Ya. Ini gelapnya lautan. Yang ketiga, gelapnya malam apabila telah gelap gulita. Jadi Nabi Yunus itu dikubur dalam tiga kegelapan. Dan dikubur selama 40 hari 40 malam itu Nabi Yunus dibawa kemana-mana. Cuman mukjizat Allah, Nabi Yunus itu tidak bisa dicerna, Pak. Kalau makanan-makanan yang lain itu bisa dicerna, maksudnya bisa dihancurkan, Nabi Yunus Allah jaga itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus berdoa terus, Pak. Inilah kekuatan doa. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? "La ilaha illa anta inni kuntu minadh-dhalimin." Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, tidak ada yang layak disembah selain Engkau. "Inni kuntu minadh-dhalimin." Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Maka terjaga itu Nabi Yunus. Itu aja yang dibaca 40 hari 40 malam. Dan itu pengganti makan dan minum Nabi Yunus. Sama nanti di akhir zaman, zikir kalian itu pengganti makan dan minum. Karena menjelang munculnya Dajjal, kalian akan mengalami kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Maka kemudian sahabat nanya, "Dengan apa kami makan dan minum ya Rasulullah, ketika itu kami enggak ada makanan dan minuman?" "Dengan zikir, dengan takbir, tahmid dan tahlil kalian. Itulah menjadi makanan kalian." Ya, sebagaimana Nabi Yunus hanya dengan berzikir saja selama 40 hari 40 malam. Wallahu a'lam bishawab. Udah isya belum, Pak? Belum ya? Oh ya, kita lanjut ya. Kemudian sang kisis bertanya lagi, "Ma khalqullahi wa ankarahu
ya. Apa ciptaan Allah yang ciptaan itu dicela oleh Allah sendiri. Jadi Allah menciptakan tapi Allah mencelanya. Ya. Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Inna ankaral aswati la sautul hamir." Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi Allah menciptakan suara keledai, tapi Allah kasih tahu juga bahwa itu seburuk-buruknya suara. Tapi ini kinayah, Pak, dalam ayat ini. Bahwasanya keledai itu kan suka teriak-teriak, Pak. Wah, enggak ada apa-apa kadang teriak. Kalau kuda kan beda. Ya. Kalau keledai ini kadang keledai liar, enggak ada apa-apa itu teriak-teriak. Donkey ya disebutnya ya. Jadi itu kadang teriak-teriak aja, berisik aja. Dan cempreng suaranya gitu, enggak bagus. Maka kemudian ini sibul dari orang-orang yang suka teriak-teriak, cerewet tapi enggak ada manfaat. Maka disamakan dengan suara keledai. Maka sesuatu yang Allah ciptakan tapi Allah mencelanya adalah suara keledai. Kemudian Sang Kisis bertanya dengan pertanyaan yang terakhir. Ada satu pohon yang mempunyai 12 dahan. Setiap dahan ada 30 ranting. Bisa lebih, bisa kurang. Setiap ranting ada 5 buah. 2 buah di tempat yang panas dan 3 buah di tempat yang teduh. Apakah itu? Maka diberikan pertanyaan seperti ini, hampir Abu Yazid Al-Bustami itu enggak bisa menjawab. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di biara itu atau di dalam gereja itu mereka menyatakan, "Udah bunuh aja Abu Yazid Al-Bustami." Toh dia enggak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Tapi kemudian Abu Yazid menyatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Maka kemudian Abu Yazid membacakan beberapa ayat Al-Quran yang kemudian tentang tahun. Jadi inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun. Sesungguhnya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ya. Jadi Allah apa menyebutkan itu bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ya. Satu pohon itu adalah satu tahun, kata Abu Yazid Al-Bustami. Setiap tahun ada 12 bulan. Setiap bulan ada 30 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Setiap hari ada sholat 5 waktu. 2 sholat di tempat yang panas, 3 sholat di tempat yang teduh. Maka kemudian Sang Kisis menyatakan, engkau telah menjawab pertanyaanmu dengan sempurna. Fakhruj saliman. Keluarlah engkau dengan tempat ini. Keluarlah engkau dari tempat ini saliman. Dengan selamat. Tapi kemudian Abu Yazid Al-Bustami berhasil menjawab pertanyaan itu ya dengan ayat Al-Quran. Sehingga Sang Kisis mempersilakan ya Abu Yazid keluar dari biara tersebut dengan selamat. Tapi Abu Yazid menolak untuk keluar sampai ia diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan saja. Maka semuanya ribut. Ya Abana, cuma satu pertanyaan. Wahai Bapak kami, cuma satu pertanyaan. Kasihlah ya. Kasih, dia sudah menjawab banyak pertanyaan. Sekarang dia cuma mau nanya satu, kasihlah. Maka kemudian dia diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Sang Kisis ya. Dia menyatakan, lan akhrujanna hatta as'aluka su'alan wahidan. Saya tidak akan keluar hingga saya bertanya kepadamu satu pertanyaan saja. Maka Sang Kisis berkata, fas'al anta sa'il. Silakan engkau bertanya. Maka Abu Yazid kemudian bertanya dengan satu pertanyaan saja. Ma miftahul jannah. Apa kuncinya surga itu? Ma miftahul jannah. Sang Kisis terdiam dan tidak menjawab. Sehingga jamaahnya bertanya, kenapa Sang Kisis diam? Kemudian Sang Kisis akan menjawab dengan syarat jamaahnya tidak marah kepadanya dan jamaahnya pun berjanji tidak marah.
Nah, sang Qisis ini sebenarnya tahu Quran, tahu hadis. Ya. Maka kemudian karena sudah ada jaminan jamaahnya tidak marah dan tidak akan memukuli dia, maka sang Qisis menjawab, Miftahul Jannah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Kunci surga itu adalah La ilaha illallah, ya, dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka akhirnya sang Qisis itu bersyahadat. Ditanya, kenapa Anda tahu ini tapi Anda menyembunyikan? Berat, ya. Kadang kita berat dengan posisi kita, dengan fasilitas yang kita miliki dan sebagainya. Kenapa jadi pendeta kan fasilitasnya banyak juga, Pak, ya. Banyak juga. Kayaknya sudah adzan, Pak, ya. Monggo adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada masa itu banyak misionaris-misionaris yang mereka itu mempelajari Al-Quran, yang memang tujuannya untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tapi kadang itu justru membuat mereka mendapatkan jalan hidayah. Salah satunya ada seorang dari Inggris namanya Marmaduke Pigtel. Dia belajar bahasa Arab, ya, khusus memang untuk mencari kelemahan Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab, kemudian dia belajar Al-Quran, kemudian dia belajar hadis. Justru dia mendapatkan hidayah setelah dia tahu bahasa Arab. Ternyata dengan bahasa Arab aslinya, Al-Quran itu lebih bisa dicerna, ya, lebih bisa dipahami. Sehingga dia yang tadinya adalah misionaris, tujuannya mencari kelemahan Islam, ternyata dia akhirnya masuk Islam. Akhirnya dia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Dan kemudian dia dikenal dengan nama Muhammad Marmaduke Pigtel. Ya. Jadi banyak, termasuk Qisis ini. Ya. Dia sebenarnya sudah banyak tahu tentang Al-Quran dan hadis. Tapi pada akhirnya, kemudian dia mendapatkan hidayah. Maka kemudian sang Qisis bersyahadat dan ikuti oleh jamaahnya. Kemudian Abu Yazid keluar dari biara tersebut sambil mengucapkan Allahu Akbar, walillahilham. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar dan segala puji hanya bagi Allah. Karena Allah lah yang membuat mereka mendapatkan hidayah. Kisah ini ditulis oleh Syekh Sofwa Sa'adalam Mukhtar dalam kitabnya Anisul Mukminin. Dan juga diceramahkan kembali, dikhutbahkan kembali oleh Mufti Mesir yang bernama Syekh Abdul Hamid Qisik ketika beliau berkhutbah hari raya Idul Fitri. Ya, inilah kisah tentang beberapa para ulama dengan pengalamannya yang kemudian banyak di tangan mereka itu kemudian banyak orang-orang yang masuk Islam. Kalau di Amerika sekarang tuh yang terkenal adalah Yusuf Estes, Pak, yang mantan pendeta kemudian masuk Islam. Di tangan Yusuf Estes itulah sudah banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Dan debatnya sederhana itu Yusuf Estes itu. Kadang di jalanan ada orang mendebat dia, di debat sederhananya dia kemudian masuk Islam. Apalagi tentang konsep ketuhanan. Ya, jadi intinya mudah-mudahan Allah menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.